semuanya, hari ini kita lagi ada di IMX di ASBSD dan di belakang kita udah ada mobil Fortuner PNT ya? Ya, PNT. Yang terkenal dari Medan yaitu Bull 2KD. Ini BTW ini konsep baru. Konsep baru tapi masih 50%. Masih. Loh, ini 50%. 50%. 100%-nya kayak apa ini? Nanti kita kasih kejutan kalau gitu. Jadi dulu mobil ini sempat viral juga di Diesel War ya? Ya benar, Diesel War 2023. Solo ya? Solo. Habis itu lama hilang, terus sekarang muncul lagi di IMX. Ada gebrakan baru lagi pasti. Iya, benar. Apa itu? Kita rubah konsepnya, ya walaupun masih 50%, kelihatannya mungkin belum banyak ya. Paling di mesin, ya. Interior, sampai eksterior sedikit. Jadi tampilannya memang untuk cat pasti berubah dari sebelumnya. Kemarin berubah kayaknya ya. Kemarin ya. Kemarin kita pakai biru lebam, kalau kita orang Medan ya. Biru lebam. Biru ada ungu-ungunya dikit. Iya, iya, iya. Kalau sekarang kita pakai warna Lektoba Blue. Lebih cerah dari sebelumnya. Lebih cerah benar. Velg juga dibikin lebih cerah. Ya. Pake. Kita kasih sentuhan Google Art. Iya tak? Iya. Jadi velgnya kita kasih sentuhan Google Art. Iya, dalam ada label artnya. Jadi ini dibikin sendiri apa pesan langsung dari si di custom sendiri kita lukis sendiri. Oh gitu. Bannya pakai Kinto. Iya. 285. Jarang ini bannya kayaknya. Hah? Jarang kayaknya. Jarang. Susah nyari size-nya yang 285 iya. 45. Karena biasa yang banyak itu 255/50, 255/55. 55 yang biasa. Ini bannya sulit nih dapetin nih. Ori langsung di Thailand apa? Iya, kebetulan kita ada punya teman yang bisa langsung belanja ke sana. Terus yang di bagian mesin sama yang sebelumnya ada perubahan nggak? Nah, kalau untuk mesin internal kita ganti semua, mesin kita stroker jadi 2700. Ini berapa 700? 2700 cc dari MRX. Paling sedikit sih aksesorisnya, kayak turbo penggantiannya kita order langsung dari Thailand dari teman, special spec. Jadi semua full, nggak ada yang standar nih buat permesinannya. Yang standar nggak ada sih. Terus juga ada tambahan nos juga di dalam tadi. Nos, kita pakai dua tabung nos. Karena keperluan mobil ini juga buat balap. Buat balap. Hmm. Selain buat show off, balap juga oke. Iya. Mobil ini kita bangun, kita punya tiga tujuan. Iya. Yang pertama itu mobil kencang. Mobil kencang. Yang kedua mobil menang. Mobil. Yang ketiga mobil senang. Iya. Nah, yang dua ini udah tercapai. Mobil kencang kemarin udah, mobil menang juga udah kemarin kita ikut Diesel War. Iya. Sekarang kita mau bikin mobil senang. Mobil senang itu artinya ya kayak mana kita lihat mobil itu senang. Bangga lah kita. Ah, bangga. Kita tambahin apa audionya. Ya, jadi kalau di sektor modifikasi diesel ini udah mencakup semuanya, mesin, eksterior, audio. Benar, interior juga. Kita udah cakup 5 sektor. Kalau sekarang kalau diesel 6 sektor ya sama lampu. Iya. Yeah. Lampu dipisahin. Jadi interior, eksterior, kaki-kaki, engine, lampu semua udah, semua dimainin. Iya. Yeah. Ini dilobangin buat aeroscope-nya. Kita lihat yang di belakang kali ya. Audionya. Oh ya, ini lukisan tangan ini. Ini lukisan tangan. Lukisan tangan. Jadi benar-benar handmade. Abang di cat semua terus di langsung kita lukis. Jadi kalau misalkan mau melotok ya di cat ulang. Iya, di cat ulang. Detailnya. Ini lukisan Burga namanya. Temanya Burga. Kalau dia dari Sumatera Utara itu dia ada seni ukir Burga dari Batak. Jadi bukan cuman kita ngejar visualnya, tapi ini juga punya banyak artinya. Ya. Ada artinya lah ya. Nih interiornya, full spec. Semua diganti guys. Ini tabung nosnya di tengah. Ini pencetan nos itu di tengah. Kalau itu untuk ya jok depan belakang udah diganti. Jadi memang main semua sektor. Di sunroof juga ada panoramik. Panoramik ya? Iya, panoramik sampai belakang. Gila. Belakang. Nah, ini audionya. Ini bisa di-jadi sini langsung. Ya.
Jadi pas kita kontain di sini controller DJ karena ya kita bilang tadi kita pengen bikin mobil ini jadi mobil senang. Iya. Ini bawa nongkrong asik. Benar. Langsung DJ di tempat. Iya benar. Ini kaki-kaki pakai apa? Air suspension. Apa? Kaki-kaki kita pakai air suspension. Ini air sus ya? Iya, air sus. Berarti dari Medan ke sini kemarin ditowing. Ditowing. Pasti. Jadi aman bisa naik turun shocknya sesuai treatmentnya. Ya. Jadi kalau mau jalannya jelek ya tinggal dia naikin aja. Ya, tinggal dipencet tombolnya jadi tinggi mobilnya. Ini sekarang lagi full rebahnya kayak gini. Oke, mungkin gitu aja. Om, thank you. Terima kasih. Tantanya udah izinin nge-review mobilnya. Siap Om. See you.